Dalam momentum peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional menyelenggarakan acara talkshow Mustahik Merdeka di Gedung Basnas RI Matraman, Jakarta Timur dengan menghadirkan mustahik dari berbagai program pemanfaatan dana zakat. Nah, ini yang menjadi esensi bagi kita kenapa hari ini kita punya tema memerdekakan mustahik. Nah, dengan begitu teman-teman mustahik yang sudah growth, teman-teman mustahik yang bisa punya akses, kita harapkan mereka hari ini merdeka, dan bukan merdeka untuk dirinya sendiri, tetapi juga bisa memerdekakan orang-orang di sekitarnya. Dan itu ada faktanya, yang tadi Bu Yuli, walaupun disabel ya, kemudian juga bisa memerdekakan disabilitas yang lain. Nah, kalau dalam perspektif kita, ini yang disebut dengan gotong royong. Dengan banyaknya mustahik yang merdeka, maka akan bahagia pula para muzaki. Karena apa? Karena dana yang dititipkan kepada Basnas bisa memerdekakan banyak orang. Tanggapan saya mengenai acara pada sore hari ini sangat bagus banget, sangat memotivasi banget ya untuk para mustahik gitu, yang tadinya mulai ngedoni gitu ya, sekarang mulai semangat lagi gitu dengan adanya Mustahik Merdeka. Terima kasih masyarakat Indonesia, berkat zakat, infak, dan sedekah yang Anda tunaikan melalui Basnas telah membantu memerdekakan perekonomian para mustahik yang dibina.